Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surani Permadi di channel Permadi TV. Ya, pada video kali ini saya kedatangan sebuah paket berisi dengan jersey FC Barcelona yang terbaru, yang home versi player issue. Baik, di video ini kali ini saya akan mereview jersey tersebut dan akan melihatkan detail-detail dari jersey player issue Barcelona home 2022 yang terbaru ini. Baik, bagi teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi. Baik, kita langsung saja masuk ke videonya. Ya, baik, ini dia adalah paketnya, guys. Paket jersey FC Barcelona yang terbaru versi player issue. Mari kita langsung saja buka paketnya, guys. Ya, ini dia jersey-nya, guys. Kita keluarkan dari plastik paketnya. Seperti biasa, masih terbungkus rapi oleh plastik Nike. Plastiknya juga sama dengan jersey-jersey yang biasa. Ada logo Nike-nya di depan seperti itu. Yaitu betul logonya yang ada sablon hitamnya. Sablon hitam logo Nike, dan di belakangnya ada berbagai macam tulisan. Ya, seperti ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja keluarkan jersey-nya dari plastiknya. Ya, jeng jeng jeng. Ini dia, teman-teman, jersey-nya sudah saya keluarkan dan ini dia jersey-nya. Keren banget kan, teman-teman? Ini adalah jersey home Barcelona versi player issue. Ya, ini detail-detail logonya, guys. Sangat mantap ini, guys. Oke, langsung aja kita bahas dari yang paling atas. Oke, yang pertama di sini ada tag Barcelona dan Nike seperti biasa, ada barcode-nya juga. Lalu di bagian kerah bagian dalam ada logo Nike, ada tulisan David EDF, dan di sini saya membeli yang size M. Ya, kelihatan banget ya, teman-teman, teksturnya sangat bagus. Kemudian di bagian depan ada logo FC Barcelona. Ini sangat bagus, teman-teman. Bahannya mengkilap, hampir seperti mirip dengan yang dipakai pemain asli, teman-teman. Sangat bagus ini, teman-teman, sablonnya. Begitu juga dengan logo Nike-nya, di sini juga mengkilap, teman-teman, dengan warna gold yang sangat bagus. Untuk logo Spotify-nya sama dengan logo Nike tadi, teman-teman. Ya, ini detail-detailnya, teman-teman, sangat bagus. Seperti biasa ada logo Nike seperti ini bagian bawah. Oke, langsung kita balik bajunya, kita lihat bagian belakang. Ya, di sini ada logo merah kuning biasa FC Barcelona Catalunya, dan di bawahnya ada sponsor terbaru dari Barcelona. Dan di bagian bawahnya, bagian belakang, ada tulisan David EDF. Ini adalah material dari Nike yang terbaru. Ya, di lengannya di sebelah kanan ada patch La Liga, teman-teman. Ini juga sangat rapi sablonannya, teman-teman. Sangat keren ini, teman-teman, jersey-nya. Lalu di lengan sebelah kanan kosong, karena sekarang sudah tidak ada sponsor Beko lagi di sebelah kanan, jadi kosong, teman-teman. Ya, itu dia, teman-teman, review jersey-nya. Sangat keren banget, teman-teman. Ini adalah jersey FC Barcelona home yang terbaru versi player issue. Mantap.
guys, video review jersey FC Barcelona yang terbaru versi player issue. Bagus banget kan datanya teman-teman. Bagi yang suka video ini silahkan like video ini dan subscribe ya teman-teman. Bagi yang tidak suka tidak usah like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.